Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi nih di channel kita nih. Hari ini kita mau main game Granny baru lagi ya. Ini Granny SpongeBob. Jadi di sini si nenek Granny itu jadi SpongeBob, itu pastinya lucu banget ya. Kita langsung mulai main aja. Buat kalian yang suka game Granny, kalian juga harus nyobain game Granny yang satu ini. Oke, ini hari pertama kita bangun ya. Di sini kita dikasih waktu sampai 5 hari ya, berarti 5 kali mati. Kita harus keluar dari rumah si nenek Granny sebelum kita dibunuh sama dia ya. Oh, dari dekorasinya juga jadi imut banget ya. Ini ada gambar SpongeBob, Patrick, Tuan Crab, Squidward juga. Kita langsung ke sini aja. Ini ada gambar siapa dia? Aduh, gua lupa. Si Plankton ya. Oke, yes, gua dapat karkey. Gua langsung ambil. Oh my god, bunyi. Oh, itu dia tuh. Si nenek Granny-nya jadi lucu banget ya. Dia jadi SpongeBob. Oh my god, bunyi. Sialan. Ayo, gua harus buru-buru keluar. Di mana dia? Oh, dia ada di situ. Nah, itu dia tuh. Oh my god, kabur gua. Ntar gua bakal tembak dia ya. Gua bakal tembak si nenek Granny-nya nih. Oke, tutup dulu. Mudah-mudahan dia nggak kesini. Oh, dia ke atas. Gua dapetin karke ya. Gua mau lihat mobilnya juga. Oh my god, mobilnya jadi imut banget. Jadi gua di sini sekalian nge-review game Granny SpongeBob. Buat kalian yang suka sama game Granny, kalian juga harus cobain game Granny versi SpongeBob yang gua mainin ya. Karena ini lucu banget menurut gue. Oke, oh my god. Gua dapet weapon K. Oke, bakal gua tembak dia ntar. Cuma gua kabur dulu. Oh my god, itu dia. Ya, dia kesini. Jalan. Dia kesini. Ayo buru. Jangan sampai kita kena. Oh my god. Itu dia. Oh, dia jadi lucu banget ya. Nenek Granny jadi lucu banget tuh. Mukanya jadi SpongeBob. Ntar bakal gua tembak dia ya. Ini suasana rumahnya juga ya, hampir mirip sama rumah si SpongeBob. Oke, gue lihat juga di sini ada apa. Di sini nggak ada apa-apa ya. Ntar gue bakal tembak dia. Oke, ini buat senjata gue. Nah, ini dia. Oh my god, buru-buru. Oke, gue bakal tembak dia ya. Ini gue lihat tuh ada apa. Di sini nggak ada apa-apa. Nah, ini dia dekat lagi kayak dia kesini ya. Oh, itu dia. Oh my god, gua tembak lu. Oh, syukur dia kena. Nah, itu dia tuh. Oh, dia pingsan. Oh, dia jatuh. Oh, di belakangnya imut banget ya. Ini ada gambar si SpongeBob sama si Patrick. Ini gua dorong dia. Mana senjata gua pelurunya? Oh, itu dia. Ini dia ya. Nah, ini sekalian gua mau nge-review ya. Gua sekalian mau jalan-jalan lagi ke atas. Ini ada tang ya. Gue tidak ada apa. Jadi buat kalian yang suka banget sama game Granny, kalian juga harus nyobain game Granny yang versi SpongeBob ya. Karena ini lucu banget. Oh my god, gue kena jebakan. Mana jebakannya? Oh, ini dia. Ini warna darahnya gue kuning ya. Biasanya merah, ini jadi kuning di sini karena ini versi SpongeBob. Untuk kunci-kuncinya semua masih sama ya, kayak Granny sebelumnya. Oh, ini ada melon. Ada melon. Minum susu rasanya melon. Gua malah nyanyi. Oke, gua lihat dulu ada apa. Gak ada apa-apa ya. Gua lihat ke sini coba. Oh my god, itu meledak. Aduh. Sialan, kaget gua. Gua lupa kalau dia itu udah 1 menit ya. Ajir, kaget gua. Ini hari kedua. Gua jangan sampai mati lagi ya. Gua bakal ambil senjata tadi dan bakal gua tembak lagi dia. Jadi gua nggak namatin game Granny ya. Di sini gua mau nge-review perubahan yang ada di dalam game ini. Jadi gua nggak namatin dan gua bakal lihat endingnya dia kayak gimana ya. Kalau gua sampai 5 kali mati. Nih, seperti biasa kalau kita mati sekali kita bakal dikunciin sama dia. Nah, itu dia tuh. Oh, jadi lucu banget dia ya tuh. Pakai gesper lagi dia.
lucu banget jadi ya si nenek granny-nya. Nah, oh my god, dia malah kesini. Lu pergi ke sono nenek, gua mau ngeliat ke playhouse-nya ya, perubahannya apa jadi playhouse-nya. Gua mau lihat dekorasinya. Oh my god, dia naruhin jebakan di depan gua. Tunggu sampai dia pergi jauh, gua bakal kabur ke sana. Oke, ini kayaknya dia udah jauh ya. Oke. Gua langsung kabur ke sini aja. Oh my god, itu dia tuh. Gua tutup dulu. Gua takut dia ke sini. Ini gua jatuhin dulu aja nih. Oke. Ini gua buka. Oh, gua mau ngelihat ke sini. Oh iya, gua harus naro itu dulu ya, buku ya. Mana dia? Oh, dia di situ, dia ke situ, dia ke situ. Oh, ada dia, ada dia, ada dia. Ada dia ke situ. Kabur, kabur, kabur. Gua mau ambil senjata gua lagi ya. Oh my god, di atas. Mana senjata gua tadi? Nah, ini dia nih. Ya, mana ini? Pelurunya mana pelurunya? Peluru gua enggak ada peluru gua. Ya, dia ke sini. Sialan. Oke, gua mau ke sini dulu ya. Gua mau ngelihat di playhouse-nya nih. Perubahannya apa aja? Oke, dari lantainya juga udah berubah ya. Lantainya jadi bagus, udah bukan rumput. Ini warnanya semua benar-benar berhubungan sama si SpongeBob. Oke, di situ juga enggak bisa. Playhouse-nya juga jadi imut banget ya. Oh my god, dia kesini. Oh, itu dia tuh, itu dia tuh. Itu si nenek granny-nya ya. Oh, dia naruh jebakan. Sebelum dia pergi, dia naruh jebakan dulu. Ini kenapa peluru gua hilang ya? Gua bakal ambil peluru lagi dah ke atas. Gua bakal ambil peluru lagi nih di atas. Gua bakal tembak dia sekali lagi. Oke, bakal gua tembak dia lagi nih. Oh, itu dia. Aduh. Sialan, sialan. Padahal udah gua tembak itu. Tapi malah enggak kena ya. Oke, ini hari ketiga, gua bakal ambil senjata lagi, gua bakal tembak dia. Gua bakal tembak dia sekali lagi. Nah, ini dia nih. Ini gua udah bangun, sekarang gua keluar, oke. Sekarang gua ambil senjata gua nih. Oh my god, kok gak usah diambil? Oh my god, kabur dulu gua. Kayaknya dia udah kesini ya. Oh, mana gua udah siap tembak dia sekarang. Oh my god, aduh. Sialan, sialan. Kenapa gue malah kenal lagi sama dia ya? Gue kira dia udah jauh, ternyata dia ada di balik tembok ya. Gak apa-apa. Ini gue udah 3 kali mati. Gue penasaran, gue masih pengen nembak dia lagi ya. Gue masih penasaran sama si Granny SpongeBob. Oke. Mana senjata gue tadi? Nah, ini dia nih. Ini senjata gue. Oke. Ini peluru gue. Oke. Ini tadi dia bakal kesini. Awas kenal lagi sama dia. Oh, itu dia tuh. Oh, mampus lu, karena kenal lu. Pingsan lu. Oh my god, dia jatuh. Wah, dia nyangkut. Dia pegangan ya. Awas, awas. Dia jatuh. Syukur. Itu dia jatuh tuh. Oh, syukurin, syukurin. Oke, sekarang gua mau ngeliat ke atas perubahannya apa aja di atas ya. Di sini ada gambar si Squid Code terbalik ya. Oh, di sini warnanya semua ya jadi SpongeBob semua, keren 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 keren. Oh iya, gua kalau kesini gua butuh kunci ya. Oh, gua lupa, gua butuh kunci kalau gua mau harus ke situ. Oke, gua lewat sini aja biar lebih cepat. Nah, mungkin ini gua udah selesai jalan-jalannya ya. Buat kalian yang pengen mainin game Granny SpongeBob, bakal gua taruh linknya dan kalian bisa mainin langsung game Granny SpongeBob, dan ini gamenya benar-benar lucu banget ya.
Pokoknya makasih banget buat kalian yang udah nyaksin video game kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Besok kita bakal balik lagi dengan video game-game terbaru lainnya yang pastinya lebih lucu dan lebih serem ya. Makasih banyak semuanya. Dadah.